bukan sih. Ya raksasa sih itu kok wedok kok iku. Simpen. Simpen lah. Lah kok simpen nabi ora? Lah ora nabi. Saya wajib bener ora? Lah ora nabi. Akhirnya terus hadihi iki lho. Nah itu kan lucu kan, alamatnya mau ngono tok. Gak kerso betul. Tapi bagi pelakunya sandi itu penting. Kayak justru di mana-mana sandi itu ya raketoro no. Ya biasa ya keseharian. Ora terus oh, bulan pecah. Apa itu semua mukjizat tidak sandi nanya no. Karena terlalu kelihatan. Lho Khotijah itu kan ngaji kitab sama wis Interpol Khotijah ngaji. Niku ngongkon mesar. Jadi Muhammad itu teliti, nabi tenan tau orang. Padahal dia negaruh. Mangkor Maisaro, Maisaro jeneng lanang apa? Pengenang. Kuwi nangku juga pengawal wedok. Rek nabi dikawal apa? Maisaro. Maisaro jeneng lanang. Ngawur. Menang kuwi di pengawal itu alasane nabi dikawal apa? Maisaro. Maisaro jeneng lanang. Oh, Islam-Islam swasta ribet. Nggih, ning Jawa di wedok. Di wedok. Nek Arab itu jeneng tak iku Hamzah, Tolha, Maisaro, Hudzaifah, Usama. Lah aku kiai. Aku tangi turu lho seneng nyontokno puluhan. Kowe mikir ambek aku tangi turu gampang. Jeneng-jeneng lanang sing nganggo tak. Walhasil itu diteliti. Walhasil suatu saat nabi itu memaklumatkan diri ketemu Jibril. Umat Tijah ya lucu. Kemudian ini percaya anak Nabi Muhammad Nabi beliau kan punya referensi di cerita ini Maisarong ini. Itu ya dianggap referensi ini apa? Bareng suatu saat Nabi jadi Nabi tenan. Pas itu kan belum, pas nikah kan belum kan, kan 25 kan. Masih 15 tahun ke depan, no? 15 tahun ke depan. Bareng Nabi itu tak kaya lucu. Sekarang ya Zewji, kalau nanti ada sohib hukum, nanti ini Jibril sohib hukum datang, Jibril datang, kamu bilang ke saya. Ya pas santai-santai kalian Khotijah. Ini Jibril teko. Ya nak, Khotijah mandok-mandok. Aku masyur terus fatahas syarat an khimarihas. Ya jibabnya rada dibuka, sebuah biaya ceritanya. Oh, anak biaya yang rodok ngawur, itu rodok. Masih dibuka apaan, soalnya ada yang dibuka. Terus takoy ya, ijek kancamu melayu terus absir gue sing seneng gue sing tekone gue malaikat tenan ora setan kok setan itu tambah gelem artinya sandi gue ya lucu maksudnya halal keseharian doang halal doang tapi gue sing kromo penginjil penginjil sama disek doang aja dene istilah yang ngono wae kana imro'an tanah soro fil jahiliyah wa yaktubu minal injil masyaallah ayaktu iku statuse waraqah bin Naufal. Khadijah juga sama, beliau juga penginjil. Semua orang di sekeliling nabi itu belajar injil semua, penginjil semua, penginjil di sini. Mulane ketika ono nabi karek dicocok-cocok. Kayak aku ini kan yo sinau hafid sing bener ngene. Terus roh ngene-ngene iki kan kaget kan. Loh, ono. Ya kan kabeh wong alim kan ngocokno wong alim iku ngene-ngene ikhlas gak golek obat terus senengane mulang ra sowanan kan ngerti. Ujug-ujug ana wong luwih seneng sowanan timbang mulang lho iki piye. Kan kaget cara antar wong alim kan. Nak mulang antuk, nak sowanan kok semangat iki jenis sapa? Varian baru apa? Karena ana definisine kan. Ciri utama wong alim senenge mulang. Jadi itu orang nak mulangan tuh, nak suanan kok semangat. Oleh nyelok jiwa saya raka ruang. Misalnya, kira di sini misalnya yang fakta tuh gitu. Hafid ya bodoh mas, hafid di sini gue yo semua nang sini mulang nanti gak tak semua. Jadi kalau hafid mulang ngambil orderan kok milih. Jenisnya opo. misalnya kan. Ya padha ngaji ini ngaji. Mumeh ngaji ya fokus ngaji. Orang tau ngaji kok dolanan, nah, mesti ada hiburan iki model opo. Nabi itu juga dibaca orang-orang yang baca Taurat dan Injil. Sebab itu sekali mereka iman itu disebut alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka yang ngerti kitab Yahudi Nasrani yang orisinil dan mereka tidak ingin bohong itu kenal sekali sama figur yang bernama Muhammad karena ya'rifuna. Ya mereka